Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih masih bersama Nando Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang rincian ternak lele 1000 ekor. Nah, kebutuhan ternak lele 1000 ekor apa saja itu rinciannya? Yang pertama yaitu kolam. Kolam sebagai media, kita harus mempersiapkan kolam dengan ukuran minimal 2x2 untuk tebaran 1000 ekor atau kolam bundar diameter 2. Nah, kolam 2x2 diisi 1000 berarti per meter perseginya kita isi 250 ekor. Nah, itu untuk medianya. Selanjutnya apa saja yang harus kita persiapkan lagi, yaitu benih. Benih ini kita tebar minimal ukur 5. Untuk 1000 ekornya kita membutuhkan biaya 160.000, namun saya kemarin ambil sendiri dengan harga 155.000 per 1000 ekor. Nah, itu nanti ada lebihannya kisaran 20 ekor dari pemberinya. Nah, apa saja yang akan kita butuhkan lagi, yaitu pakan. Pakan ini kita membutuhkan minimal 3 sak sampai 4 sak. Nah, ini tergantung untuk kebutuhan pasar. Kita akan mencari tahu dulu pasar yang akan kita cari untuk masa panennya nanti, kebutuhannya itu berapa kilo. Dalam arti 1 kilonya isi berapa ekor. Nah, untuk yang kebutuhannya 10 sampai 12 ekor kita membutuhkan pakan 3 sak saja sudah cukup. Untuk harga pakannya per saknya itu untuk 781-2 seharga Rp370.000. Nah, itu bisa dikalikan 3 sak totalnya Rp1.110.000. Nah, untuk kebutuhan ikan lele atau pasar ikan lele dengan ukuran konsumsi 8-10 kita membutuhkan pakan kurang lebih 4 sak. Nanti untuk persaknya insya Allah bisa menjadi daging kisaran 28 kilo ya persaknya. Jadi kalau kita habis pakan 4 sak, kita akan mendapatkan daging 112 kilo kali. Kalau saya punya market sendiri, beda dengan yang lain, membelinya dengan harga Rp19.500 di Kecamatan Soko ya, di rumah Bani. Namun untuk yang lain ada yang harganya Rp18.700 sampai Rp19.200. Nah, itu untuk rinciannya perhitungan budidaya lele 1000 ekor. Nah, untuk alat-alatnya kita kalau belum ada dana ya jangan beli alat dulu. Kalau ada dana kita beli alat sortir, seperti bak sortir cukup satu saja. Nah, untuk obat-obatan, kalau kita berani merawat air, kita tidak perlu obat. Ya, untuk antisipasi saja saya biasanya mempersiapkan Inroflok 25 sama Blue Copper. Nah, itu menurut saya tentang rinciannya. Baik, terima kasih. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Nah, untuk apabila ada pertanyaan tentang budidaya ikan lele, monggo bisa sharing-sharing di nomor saya 081-553-336-604. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.